dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini Indonesia akan membahas tentang sebuah perhelatan yang sangat penting untuk dunia fashion Indonesia dan menjadi magnet yang luar biasa buat kota Jember. Namanya Jember Fashion Carnaval. Kita saksikan tayangan berikut ini. Indonesia kaya akan budaya yang menginspirasi beberapa desainer lokal untuk berkarya. Salah satunya karya Dinan Faris, sang desainer Jember Fashion Carnaval. Berangkat dari sering diadakannya sebuah karnaval tahunan di Jawa Timur yang menampilkan berbagai tarian, tradisi, kebudayaan, hingga bazar kuliner khas Jawa Timur, membuat Dinan Faris memiliki keinginan membuat fashion catwalk berbentuk karnaval. Penampilan Jember Fashion Carnaval pertama kali adalah pada tahun 2012. Ia menampilkan 12 rancangan busana karyanya yang mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat yang datang. Menurut desainer asal Jember ini, tema-tema rancangan baju karnavalnya terinspirasi dari berbagai tradisi, budaya, dan kesenian di Indonesia, seperti simbol Garuda Indonesia, Reog Ponorogo, hingga Jamrut Katulistiwa pernah menjadi tema kostumnya. Saksikan selengkapnya di Indonesia. Dan saya sudah ada sahabat-sahabat saya, Mas Dinan Faris, lalu juga yang sangat cantik ini, Sonia Virginia. Ya. Lalu juga Intan Ayunda Fira. Mas Dinan, perjuangannya pasti luar biasa nih, 18 tahun konsisten sebuah fashion karnaval di kota Jember yang jauh dari ibu kota. Gimana ceritanya tuh? Ya, 18 tahun adalah satu perjalanan panjang ya, Mas. Kita merasakan satu perjuangan, rintisan, dan impian bersama anak-anak Jember Fashion Carnaval di belakang saya yang sangat amat kreatif. Sebetulnya kalau kita ngomong JFC atau Jember Fashion Carnaval itu, kita diawali oleh acara keluarga yang merintis dari gang ke gang. Wow. Lalu pesertanya adalah keponakan, saudara, dan akhirnya bergerak menjadi komunitas, dan komunitas itu akhirnya menjadi besar, menjadi se-Indonesia, dan bahkan akhirnya kita sering keliling dunia. Wah, itu dia loh. Nah, tadi baru intronya aja tuh. Ya. Lalu ketika mulai pertama membuat, tentu kan harus mencari dana. Ya. Kumpul-kumpulnya gimana? Belum ada sponsor, belum ada support pemerintah, belum ada swasta yang melihat, gimana tuh? Ya, saya percaya mimpi itu tidak akan pernah terwujud tanpa kita memulai mimpi itu. Jadi karena saya yang pertama kali bermimpi, maka apa yang ada di dalam diri saya akan coba munculkan, lahirkan menjadi sebuah karya. Karena di awal saya adalah seorang guru. Saya teacher di Esport Jakarta, jadi sehari-hari saya harus mengajar dari Senin sampai Jumat. Kemudian pada hari Selasa sekarang saya harus ngantor di Kementerian Pariwisata. Jadi di awal benar-benar kita mengumpulkan dari hasil jerih payah sendiri. Berapapun uang yang saya miliki, saya coba jadikan modal untuk bersama teman-teman, bersama keluarga, bersama komunitas. Dan akhirnya mereka mencoba mengumpulkan dana-dana
tanpa sponsor. Jadi event JFC ke 1 sampai ke 8, Mas. Wow. Gak ada sponsor sama 8 sekali. 8 tahun tanpa 8 sponsor. 8 tahun tanpa sponsor. Mungkin ke depannya arahan JFC kali ini akan dibuat apa yang membedakan dengan sebelumnya? Ya, yang pasti setiap tahun kita akan berbeda. Hmm. Tema kita tidak pernah mengulang tema yang sama. Tema kita itu selalu melalui satu riset, temuan, dan segala macam. Bahkan untuk 2018, level tema kita harus di atasnya tema 2018 yang lalu. Oh, 2018. Ya, betul. Waktu itu temanya kita Asia Light, Cahaya Asia. Dan untuk nanti, tema kita adalah tema yang benar-benar terbaru, Trap Tribal Grandeurs. Oh, okay, okay. Ya, keagungan suku bangsa. Wow. Dan itu suku bangsa seluruh dunia. Iya. Kalau partisipasi dari seorang putri Indonesia di sini, di mata Mas Dinan seperti apa? Saya bangga, saya bekerja sama dengan Yayasan Putri Indonesia untuk selalu mengirimkan putri-putri Indonesia sebelum berlaga di tingkat dunia. Mereka mempunyai pengalaman catwalk dulu di runway-nya Jember Fashion Carnival. Oh, 3,6 kilo, 3,6. Sonia waktu itu. Oh, itu sebelumnya ya? Iya, sebelum. Sebelum berangkat ke Miss Universe. Ya? Minggu, dua minggu, atau dua bulan sebelumnya? Kita di bulan Agustus ya, di Jembernya, lalu sekitar November saya berangkat. Ya, baru Miss Universe. Ada yang catwalk yang panjang banget dulu ya, 3 kilo. 3,6 kilo dan itu ditonton sekitar 750 ribu penonton dan semua mengelulukan tangan. Luar biasa. Ya. Dan nasional kostum sendiri 18 kilo. Ya. Bisa dibayangkan. Gimana kamu bawa 18 kilo? Udah biasa bawa galonan Udah biasa angkat beban ya. Nah. Jadi mungkin kalau waktu itu saya masih, mungkin baru setelah dibuat itu kan. Ya. Jadi masih, aduh ini gimana ya. Tapi waktu di Miss Universe, mungkin karena bangga membawa nama Indonesia, semua beban tuh beratnya itu nggak berasa. Oh. Jadi benar-benar 18 kilo itu hanya kayak 1 kilo. Wih. Mungkin karena udah membawa nama Indonesia, jadi ingin menampilkan yang terbaik. Mungkin dari Intan, ke depan ini mau di Jember Fashion buat apa lagi? Yang pasti akan selalu kita mencari kejutan-kejutan baru. Jadi kalau dulu cuma ada kostum ya Mas Dinan ya, sekarang udah ada artwear karnival. Yang itu berarti dari segi fashionnya harus lebih high lagi dibandingin yang sebelumnya. Terus udah ada family carnival. Ya, dan kita juga ada punya pets carnival. Lalu ada yang terbaru di Jember. Bahkan dalam roadshow Jember selama 1 tahun. Di kalender kita dari 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018 itu 125 kali roadshow nasional dan internasional. Wah. Dipersembahkan oleh